Yo guys, balik lagi ke Mike Sigara Channel. Hari ini gue mau bahas tentang King of Custom Hellstep. Ya, kita mau kupas sedikit tentang customannya mereka yang asalnya dari Jepang, guys. Jadi si Hellstep ini bukan tukang custom yang baru, tapi cukup lama dan mereka berevolusi dari dulunya authentic Japanese banget sampai sekarang ini udah, kalau gue bilang sih everyone knows about Hellstep gitu, oke? Nah, gue mau bahas dari sisi kacamata yang gue punya, karena gue nggak bisa bahas dari yang gue nggak punya gitu. Alright, ini kebetulan di sini ada produk-produknya mereka. I'm really proud juga buat publish mereka punya produk. Nah, kita mau coba ya bahas yang pertama itu dari mereka punya kelebihan adalah mereka bisa bikin molding. Jadi mereka coba dari mobil yang sudah ada, mereka custom, mereka jadiin model contoh, terus mereka bikin castingannya sendiri. Contohnya ini. Nah, ini idenya. Ini kita namanya Frankenshaker. Frankenshaker ini asalnya dari Bone Shaker. Jadi dari Bone Shaker mereka berkreativitas untuk bikin castingan baru dan dicetak moldingnya jadi molding baru. Nah, ini jadi semua full dari Hellstep, kecuali dia punya base masih merek Hot Wheels dan bannya. Oke. Nah, gimana sih cara mereka buat bikinnya itu? Mereka bikinnya seperti ini. Dia ngomongnya Hellstep Kit. Alright, nah gua akan coba buka satu ya. Gua buka satu, unboxing satu nih. Well, it's not unboxing lah ya, because there's no box. Alright, so ini mereka bikin semuanya, detailingnya bener-bener dari white metal. White metal kalau owners belum tahu itu salah satu material yang dipakai buat bikin samurai juga. That's what I heard. Jadi dia punya material cukup bagus. Mereka setelah desain, mereka bikin cetakannya dan mereka benar-benar dirinciin satu-satu jadi gini. Nah, ini mentahnya guys. Jadi ini raw-nya. Ini cocok banget buat customizer yang mau berkreasi dengan produknya Hellstep. Jadi dengan mentahnya ini, dengan raw-nya ini, owners customizer semua bisa coba untuk ngerakit dan bikin sesuai dengan seleranya owners gitu. Nah, ini dia base-nya seperti warnanya kayak rada mentah gitu ya. Nah, gua buka deh. Gua buka satu. Gua tanya. Wow. Oke, ini. Kita cari bodinya ya. Nah, ini bodinya. If you see, itu detailnya gila banget. Nah, ini masih mentah nih. Nah, jadi kalau ini digosok, di polish, dia akan jadi chrome. Base-nya jadi kayak chrome, besi yang mengkilat gitu ya. Nah, nanti dari sana, owners tinggal taruh warna sesuai dengan selera. Keren banget. Jadi, kalau owners lihat nih detailnya, dalamnya, interiornya, semua ini cetakannya. Udah dipikirin. Nah, ini kepalanya, si Frankenshaker. Nah, biasanya dilampirin sama instruction-nya. Ini ada instruction-nya. Oh. Ya, kalau mau lihat ini benar-benar dibuatin biar nggak bingung cara ngerakitnya dan yang lain-lain. Alright. Nah, contohnya seperti ini. Ini warnanya lain lagi, hijau. Dengan base yang sama. Nah, banyak lagi yang ada di sini, contohnya kayak ini. Nah, ini dia dari warnanya dikasih warna silver. Ini ada juga. Very nice ya. Very nice. Alright, so itu yang Frankenshaker. Nah, ini dia juga otentik dengan si Bone Shaker. Bone Shaker itu kayak andalannya Hellstep. Mereka jatuh cinta sama Bone Shaker. I think it's been a while ya. Nah, yang lucunya nih di kepalanya ini. This one is a Cyclops model. Nah, mereka banyak sekali model-model yang lain yang nggak cuman Cyclops gini, ada yang kayak tengkorak pakai tanduk segala macam. You guys, collector Hellstep sendiri di Indonesia not really much, tapi cukup banyak lah, karena gue perhatiin juga sejak gue kenal mereka. Gue termasuk yang baru main di
customer ini, dan gue banyak kerjasama sama mereka. Contohnya kalau ini, gue pernah kolaborasi di tahun 2015 kalau nggak salah. So they put my logo, kita kerjasama bareng, kita buat ini set. Waktu itu Japanese Historic 1. Kalau lihat paint jobnya sih killer ya, keren-keren. Dan ini masih favoritnya gue nih. Alright, ya yang ini Hellstep itu nggak cuman bikin yang molding, tapi mereka ada custom yang cuman main di decal sama paint job. Nah ini basicnya masih semuanya dari Hot Wheels. Oke, terus casingan yang lain lagi itu ada si Mini Cooper. Ini mentahnya. Ini tadi Franken Shaker, dan ini ada mini bus. Mini bus, mini bus tuh aku sempat suruh mereka main di luar dari zona nyaman mereka, karena kebanyakan kan mereka main Bone Shaker sama GDM. Gue suruh bikin Mini Cooper. Nah, terciptalah ini. Ini mini bus, guys. Mini bus. Keren ya. Nah, kalau harus perhatiin di bawah base-nya itu ada mic-nya. Ini benar-benar dibikin waktu itu khusus buat kerjasama kolaborasi antara gue sama si Hellstep. Oke. Okay? Nah, ini mini bus juga. Ini yang sempat limited 15 kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, ini yang itemnya. Versi itemnya. Dia kalau di ini ceper gini. Alright. Nah, ada lagi mereka sempat bikin yang seri motor nih. Jadi benar-benar ini tadinya dari rakitan, dicat. Nah, ini ada orangnya. Ada orangnya bisa naik di atas motor. Oh, jadi it's very, very full customized dari row, di polish, dicat, di detailing. Dan ini kalau nggak salah yang buat, dulu gue sempet minta tolong Om Iman dari Gearhead Monkey Garage itu ya, dia titipin ke Munai Jepang. Jadi sebenarnya artisnya, artis yang ngerjain ini pakai castingannya si Hellstep itu orangnya Munai Jepang. I don't really know, I forgot siapa namanya, tapi ini karyanya dia. Karena Moon Ice, jadi warnanya black, yellow, ada silver in it. Alright. Terus kita ada castingan yang ini, yang om kemarin tuh saya sempat kerja sama. Nah, ini desainnya dari Bupin Street. Nah, ini catnya gila sih. Ini semuanya one of one. Totalnya ada sekitar 87. Nah, ini modelnya macam-macam. Ya, macam-macam. Beda-beda. Jadi ini semuanya one of one. One of one. Alright guys, terus. Nah, ini. Ini salah satu castingan yang gue suka. Ini Datsun 510 Coupe. Datsun 510 Coupe itu gak ada di Hot Wheels. Jadi mereka bikin base-nya sendiri. Semuanya sendiri. Molding sendiri. Dua pintu. Datsun 510 two doors. Kalau dilihatnya detailnya nih. Catnya sih gila. Ya, kayak ada marble-nya gitu. Keren banget, guys. Keren banget. Alright. Terus si Hellstep ini sendiri banyak sekali kerja hasil karya mereka itu. Mereka jual di Yahoo Auction yang ada di Jepang. Jadi buat owners yang memang suka mau beli langsung, bisa langsung cek ke Yahoo Auction. Nanti di sana ada website-nya, atau bisa direct ke Instagram-nya King of Custom Hellstep. Nanti saya lampirkan juga IG-nya biar bisa langsung kontak, karena nggak harus lewat kita, karena ini global market, everyone can buy from Hellstep. Video ini gue buat cuman buat ngelihat dari view-nya gue, karena gue sendiri sempet nggak gampang buat jual barangnya mereka dengan harga yang mungkin middle up lah. Jadi kalau owners mau kerjasama atau mau main dengan produk-produk mereka, bisa langsung ke website-nya sendiri. Nah, ini Omars, ini ada salah satu set yang menjadi andalannya gue ya. Gue share aja. Nah, ini dari Japan Historic. Nah, ini si Hako nih. Ini Hako ada. Nah, ini si Hako ada tiga model. Yang merah ini kalau nggak salah cuma ada dua pernah dibuat. Satu di saya, satu lagi ada di one of my friend in Japan. Oke. Okay. Ini sirinya. Termasuk sama yang ini. Nah, ini
Ada satu lagi Datsun Wagon-nya, cuman lagi ada di dalam ya. Alright guys, jadi nanti gue akan kupas lebih lagi ke depannya buat produk-produk mereka, dan mereka juga buat beberapa castingan baru ke depannya. Nah, kalau lo orang suka this video and mau ketemu mereka mungkin di tahun ini atau tahun depan, bisa komen di bawah, nanti gue bisa kasih tunjukin ke mereka untuk bisa datang ke Indonesia. Nah, mereka juga bikin ini ban, ini wheelsnya ini dari metal base, nanti tinggal dikasih ban karetnya doang. Kalau bahas Hell's Deep, banyak sekali historinya. Mungkin owners yang pemain-pemain lama lebih tahu lagi. Ada si Kojiro, ada Junpei, ada Double Loser, ada there's another they work like a family. And ini juga ya guys, gue mau tunjukin salah satu produk mereka buat yang di packaging, karena ini kan ada yang baggy style, ada yang modelnya mereka pakai cardit gitu ya. Ya, terus yang sini seperti kayak gini, ini cardit, terus ada card desainnya. Nah, ini yang modelnya a little bit special, dia pakai box. So the item ada di dalamnya lagi, terus bisa dibuka, dia bungkus lagi pakai ini. Nah, ini supaya nggak lecet. There you go, yeah, very nice. Emasnya jalan banget ya. Okay. Jadi kalau bisa dibilang si Hell's Deep produk ini ada yang main decal, ada yang main hand painted, ada juga yang main cat. Cat itu owners tahu sendiri banyak kelasnya. Ada yang dari medium atau premium, atau mereka kelasnya itu udah dari coating and everything itu level to level, that depends on you guys order. Okay, alright guys, so buat liputannya sampai sini, nanti gua akan kupas lebih lagi in the future. Alright guys, salam gas, Omers, I'm out.